Ini ikan yang bakal kita kirim dan ini packingannya nih guys. Ini kita kasih packingan gede karena kita bakal ngirim 2 ekor ikan dan ada beberapa alat, mungkin alat pesanan nih, bisa baby shrimp juga, bisa pelet juga guys nih. Nih guys, ini untuk bayarnya kita kasih bonus baby shrimp bikinan kita sendiri nih. Bikinan baby shrimp bikinan kita sendiri. Nah, kita kasih aja ke sini nih buat bayar kita nih. Semoga ikan selamat sampai tujuan dan bayar pun puas guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana ya kabarnya teman-teman nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu diundangkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan ya. Oke guys nih, makasih banget nih buat para subscriber kita nih yang udah setia nih menonton video-video kita, terus bantu subscribe juga, terus komen-komen juga nih guys nih. Makasih juga nih buat doanya ya. Untuk hari ini kita kirim ikan kita nih, ikan parades yang lumayan bakal kita kirim jauh nih, terutama ke daerah Depok guys nih. Ada bayar dari Depok. Mudah-mudahan ikan selamat sampai tujuan. Dan ini ikan lagi kita karantina dulu ya sebelum pengiriman. Pastikan sebelum pengiriman itu ikan harus dipuasakan terlebih dahulu. Nggak boleh makan ya selama 3 hari nih, baru kita boleh kirim. Dan untuk pengiriman biasakan itu kalau bisa sih malam atau sore ya, biar pas sampai tempat tujuan tuh biasanya pagi. Atau mau cari aman kita kirim bisa pagi, kilat lah, yang lebih cepat lah waktunya nih untuk pengirimannya. Nih guys, untuk ikannya ini yang kita kirimin, ini satu pasang ikan parades, yang ini female dan ini male. Nah untuk harganya, yang pasti harga indukan tuh beda sama harga yang lebih kecil ya. Dan harganya itu cukup lumayan terjangkau sih untuk size indukan kayak gini. Dan insya Allah kalau di breeding juga anaknya pasti bakalan banyak. Karena dari size-nya sendiri, ini lumayan gede tuh untuk size-nya tuh. Tuh size-nya, size indukannya nih guys. Doain aja ya, semoga ikannya selamat sampai tujuan, sehat dan gak ada masalah di perjalanan ya guys. Oke guys, untuk airnya kita pakai air yang lama atau yang bersih lah, intinya nggak boleh air yang kotor karena bahaya kalau pengiriman air kotor itu biasanya berpengaruh juga ke ikannya. Takutnya pas sampai di sana ikan tuh dalam keadaan sakit guys tuh. Terus disarankan juga kalau ngirim tuh nggak boleh air ketapang ya, kalau bisa air bening ya, karena takutnya ntar kalau kondisi di sana panas itu kalau air ketapang biasanya bakalan nguap. Nguapnya tuh beda sama air-air putih biasa. Pokoknya paling aman kita pakai air putih nih. Nah ini plastik yang kita gunain kebeneran ukuran 10-20 guys tuh. Nih, ini sepasang ya, siap breeding ya. Tuh mudah-mudahan di sana bisa berkembang biak dan punya banyak keturunan guys tuh ikan dari sini ya. Buat teman-teman boleh nih yang mau beli ikan parades ini, bisa langsung kontak aja di nomor deskripsi. Kita kasih harga nih kalau teman-teman indukan yang udah pasti bakalan jadi anaknya ribuan, itu kita jual sepasang 100.000. Cuma kalau yang di bawah segitu ada, harga bawah segitu ada. Cuma yang pasti bukan indukan ya. Ini guys tuh. Langsung kita packing aja ya.
gimana packingnya ikutin ya videonya nih guys nih. Nih guys, ini ikan yang bakal kita kirim dan ini packingannya nih guys. Ini kita kasih packingan gede karena kita bakal ngirim 2 ekor ikan dan ada beberapa alat, mungkin alat pesanan nih, bisa baby shrimp juga, bisa pelet juga guys nih. Nih guys, ini untuk bayarnya kita kasih bonus baby shrimp bikinan kita sendiri nih. Bikinan baby shrimp bikinan kita sendiri. Nah, kita kasih aja ke sini nih buat bayar kita nih. Semoga ikan selamat sampai tujuan dan bayar pun puas guys ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Buat teman-teman bantu doanya ya, semoga ikan ini selamat sampai tujuan ya. Oh iya, kita mainkan lagi buat teman-teman ya. Jangan lupa dibantu di subscribe, di like, komen dan subscribe ya, agar video kita tuh semakin berkembang dan menjadi rekomendasi nih. Pokoknya teman-teman yang mau beli ikan Paradise boleh nih, boleh di deskripsinya nanti kita masukin nomor kita nih. Untuk harga nanti bisa di WA aja. Insya Allah harganya lebih murah lah, intinya lebih murah dengan kualitas, mahal pun dengan kualitas. Nah nih guys, ini packingnya nih, kita gunakan packingnya nih tuh. Ini packingnya udah kita bikin, mudah-mudahan dia selama sampai tujuan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Paling itu aja untuk update pengiriman ikannya nih. Terima kasih ya sekali lagi untuk para subscriber dan para penonton kita nih yang tetap setia menonton channel kita nih. Selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All I want.